Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Tata Channel. Nah teman-teman, kali ini Bunda Tata mau masak nasi goreng. Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah ini bahan-bahannya. Nasi putih secukupnya, 2 butir telur, terus daun bawang merah secukupnya, bawang merah secukupnya, bawang putih secukupnya, terus cabai hijau yang sudah Bunda Tata iris-iris ini secukupnya, terus wortel secukupnya, terus ini ada kecap, nanti kasih dikira-kira sendiri ya, tergantung nasinya seberapa banyaknya. Terus ini ada masako atau kaldu ayam. Nah teman-teman, yuk kita saksikan Bunda Tata memasak. Masukkan kompornya dan
Nah ini teman-teman, nasi gorengnya sudah matang. Selamat mencoba ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.